Akibat kekurangan pupuk membuat petani Sorong Selatan tidak bisa mengembangkan usaha bertani sayur dengan baik. Salah seorang petani yang tidak mau menyebut namanya mengaku kekurangan pupuk, sehingga usaha sayur tidak sebagus yang dilakukan dengan menggunakan pupuk. Menghadapi musim yang selalu berubah, panas dan hujan, dibutuhkan pupuk agar bisa membuat tanaman bertahan menghadapi perubahan cuaca tersebut. Namun karena tidak memiliki pupuk yang cukup, sehingga harus menerima kenyataan gagal mendapatkan panen yang baik. Langganan pedagang sayur tidak bisa dipenuhi dengan kebutuhan mendagangkan sayur-sayuran karena panenan yang kurang, sehingga harga pasar pun merangkak naik. Darmawan CWM Channel.